Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Dini dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awak ditemukan lagi pada hari ini, edisi Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Temburong. Untuk hari ini, hari Khamis 5 Januari 2023 Masihi. Ya. Selamat pagi. Dan apakah perkembangan awak di luar sana? Diharapkan agar awak semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera hendaknya. Ya. Baiklah, awak seperti biasa dalam pertemuan kita, akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan kita kongsikan bersama dengan awak. Terlebih dahulu ingin kita kongsikan ya keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah dan semoga apapun perancangan Auda pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Satu info semasa yang ingin kita kongsikan mengenai Mesyuarat Agung Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Mukim Bokok Daerah Temburong akan diadakan pada hari esok, hari Jumaat 6 Januari 2023, bermula pada pukul 8 pagi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Daerah Temburong. Jadi kepada ahli-ahli yang akan menyertai Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Mukim Bokok ini untuk mengambil maklum tentang apa pun yang telah pun disebutkan tadi ya. Dan audio seterusnya apa kata kita terus menyaksikan bahan visual mengenai acara OBPD sempena Hari Kebangsaan tahun 2022. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio bersama dengan saya Siti Ramizah dalam package program Rampai Pagi dari Daerah Temburong. Dan Auda, pada kali ini sebetulnya saya sedang berjalan di jambatan yang menghubungkan ke Kem Batang Duri Outward Brunei Darussalam di sebarang sana, di belakang saya pastinya. Dan apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan saya lakukan di sini? Pasti Auda tertanya-tanya dan ingin tahu apakah antara aktiviti yang akan saya lakukan. Untuk itu, terus dia bersama dengan saya dalam package program Rampai Pagi Daerah Temburong. Acara OBPD 2022 yang dianjurkan oleh Outward Bound Brunei Darussalam dengan kerjasama Persatuan CARE dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan diadakan di penghujung tahun 2022 pada bulan Disember yang lalu. Ini diadakan sempena Hari Belia Kebangsaan untuk tahun 2022 yang memberikan pendedahan kepada aktiviti kegiatan luar dan terbuka kepada orang ramai. Sebagai sebuah organisasi yang telah banyak memberikan pengalaman kepada beberapa pihak institusi, jabatan-jabatan dan sekolah-sekolah, kini OBPD semakin dikenali oleh orang ramai. Baiklah, sudah sempena acara OBPD 2022 ni pada bulan Disember ni, saya mengambil peluang untuk mengikuti satu aktiviti iaitu Flying Fox. Jadi seperti yang anda dapat lihat, keadaan saya sudah pun melengkapi pakaian ataupun peralatan untuk memulakan aktiviti Flying Fox. Untuk itu, terus stay bersama dengan saya. Jom. Satunya aktiviti yang saya ikuti ketika acara OBPD berlangsung ialah dengan mengikuti aktiviti Flying Fox. Bermain aktiviti Flying Fox dengan ketinggian 60 feet dan juga kejauhan mencecah sehingga 180 meter tidak membuat saya gentar untuk mengikuti aktiviti ini. Pasti Auda rasa tercabar kerana adik-adik yang berumur 8 tahun ke atas juga tidak melepaskan peluang untuk mengikuti aktiviti Flying Fox ini.
Auda, see you on the other side. Yang mengendalikan acara ini adalah kami daripada Awad Bandar Darussalam dengan kerjasama Persatuan K dan juga Jabatan Museum-Museum, ianya disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Okey, yang terlibat memang dari Yanulah tah, jurulatih daripada Awad Bandar, semua kaki tangan dan pegawai, dan kami juga mendatangkan itulah pegawai dan kaki tangan daripada Jabatan Museum-Museum. Okey, selama dua hari ini yang kami jadualkan adalah aktiviti-aktiviti seperti flying fox, wall climbing, kami ada rafting dan kayak, dan juga permainan tradisi Brunei yang dianjurkan oleh Jabatan Museum-Museum. Untuk aktiviti malam kami ada mengadakan camping dan juga outdoor cinema. And untuk hari esok tambahan adalah perlawanan orienteering. Harapan kami daripada Award Bound untuk 24 dan 25 hari bulan ini, kami berharap orang ramai akan datang. Since ini adalah pertama kali kami bukakan untuk orang ramai menjalankan untuk mencuba segala aktiviti-aktiviti yang ada di Award Bound. Pasal untuk kebiasaannya kami hanya akan menerima tempahan secara berkumpulan sahaja. Jadi ambillah peluangan ini untuk mencuba aktiviti-aktiviti yang ada di Award Bound. Selain mencuba aktiviti-aktiviti mencabar, beberapa aktiviti yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang ramai tentang alat-alat permainan tradisi Melayu Brunei, seperti permainan saluk-salukan, congkak, baleng gatah berturus dan juga pasang, dikendalikan oleh Jabatan Museum-Museum Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Alhamdulillah Oda, inilah antara satu peluang yang dapat saya ikuti untuk bermain permainan tradisi Melayu kita ini, iaitu permainan congkak. Dan Oda, semoga kita akan berjumpa lagi di episod ataupun di keluaran package program yang baru lagi. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.